pengadil sejami dulu diprotes. Eh, Cici, Ustadz, kata yang makruh juga. Lagi, gak usah lagi, bungkus-bungkus, itu lagi aja, malu. Wasiwakum mustahabun fi kulli hal. Siwak itu adalah disunahkan di setiap hal. Wala yukrotaksian illa wa tazawal yiswain pardon au naflan. Ini tidak dimakruhkan secara tanzih murni kecuali bagi orang yang puasa setelah tergelincirnya, setelah zawal. Zawal ini matahari di atas kepala itu. Baik puasanya fardu atau puasa sunnah. Wa tazulu karahatu ghurubi syamsi. Kemakruhan itu hilang setelah terbenamnya matahari walaupun itu belum maghrib. Matahari terbenam tapi belum terbenam nian sudah masuk itu. Sudah hilang. Tetapi wahtaron Nawawi adalah karahah mutlaqan. Kalau Imam Nawawi tetap dapat kesunatan kapanpun, itu tetap dapat kesunatan walaupun puasa di saat tergelincir matahari atau sudah asar, tetap kalau menurut Imam Nawawi itu tetap mendapat kesunatan tidak makruh. Wa siwak fi salasati mawadi'ah sabustihbaban min wairiha ahaduha inta tawil famin azmin kila dia sukutun tawilun wa kila dia tarkul akli. Ini siwak ini ada tiga tempat yang paling disunahkan. Siwak itu ada tiga tempat yang paling disunahkan. Yang pertama di saat berubahnya mulut kita. Min asmin, asmin ini baik karena diam terlalu lama atau karena tidak makan. Itu asmin. Kila huwa sukutun tawilun, diam terlalu lama. Wa kila huwa tarkul akli, tidak makan. Biasanya mulut kita itu bau kalau tidak makan. Nah, disitulah sunnah memakai siwak. Terus lias mula tawir fan diberi asmin kaki dirihin karihin min taubin wa basulin wa irima. Ada juga, ini tadi inta tawiri falmin asmin wairihi, selain asmin bukan diam atau tidak makan. Nah, sekarang itu makan, tetapi makan sesuatu yang bau seperti makan bawang atau kalau sekarang di sini makan jengkol, makan petai, segera siwak, sunnah siwak itu kan. Makan petai. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak sini suka semua petai dan jengkol. Alhamdulillah saya sampai sekarang jengkol tidak suka, petai juga. Tapi kalau petai masih bisa dihindari. Makanan ada petainya masih bisa disingkirkan. Tapi kalau ada jengkolnya, nafsu makan langsung turun. Itu kalau jengkol. Tapi kalau durian, nah, masih ada. Keluarga saya nggak mau kalau durian itu. Beribut kalau ada durian. Beribut tadi malam dokter Dani belikan 100 ribu dapat 7 buah. Tidak usah turunkan mobil. Langsung kalau dokter Dani nak pulang langsung saya bawa ke rumah. Tidak diturunkan di warung, langsung dimakan di rumah. Makan yoyoan di rumah sendirian. Ditemani oleh kucing. Terus wasani intal qiyam ya'il istiqadi minan naumi, setelah bangun tidur, itu yang nomor dua. Wasalisu intal qiyam ila shalah, yang nomor tiga ini di saat melaksanakan sholat, baik sholat fardhu atau nafilah atau sholat sunnah. Wa yuta'akkadu aidan fi ghairi salasatil madhkurati ma huwa madhkurun fil mutawwalati. Juga disunnahkan di selain yang tiga itu, nak baca Al-Quran, umpama nak baca khutbah, itu juga disunnahkan. Oh, ini kakiru atil Qur'an ini, wa ispiraril asnani, mau baca Al-Quran dan kuningnya gigi. Ini kalau sudah tua, ini kadang ya, gigi tambah menguning gitu. Wa isanwa ayyan wiyabisiwa kisunnatan.
disunnahkan. Nawa itu siwak sunnatan lillahi ta'ala. Juga siwak itu juga tidak harus memakai kayu arok. Tidak harus memakai kayu arok ini. Ini kadang-kadang saya pakai baju yang tidak ada kantongnya. Ini kadang dibawa sini ternyata bolong pernah. Kantongnya itu bolong, hilang mana itu. Jadi pakai surban. Kadang pakai kerah baju ini, tapi ya langsung dicuci kalau itu. Jangan dipakai lagi, bau nanti. Jadi sunnahnya itu memakai sesuatu yang kasar, tapi tidak boleh pakai tangan. Atau juga ini pakai apa itu? Persoden. Nah, pakai sikat itu. Jadi itu langsung diniatin nawaitu siwak sunnatan lillahi ta'ala. Saya mau niat siwak itu biar dapat pahala. Dan fadilahnya gimana? Berarti rugi baik niat. Ya rugi, ruginya, rugi nian itu. Jadi harus diniatin gitu. Dan fadilahnya itu siwak ini kalau orang itu tahu gitu. Kalian mungkin sholat dalam sehari semalam itu 17 rakaat gitu. Saya sholat subuh sekali aja bisa mengalahkan itu. Sholat subuh 2 rakaat bisa mengalahkan yang itu. Karena rakaatani siwakin kata Rasul, kalau mau ditulis boleh, rakaatani. Ada abdolu, ada khairun. Ini ada dua, ada khairun. Bisa'in. Bisa'in. Ada yang pakai bisa min, ada yang pakai min, min sabina, ada yang pakai min, ada yang pakai bisa min, ada yang pakai koyun min sabina.
bila si wakil ada yang pakai bila ini si wakil. Wajib tobil jani ala iman yang famihi wa iya murrohu ala sakti haki imroran dativan wa ala korosi ya korosi. Ini diawali dengan dari kanan atas yang diputar oleh ini. Tapi ya kayaknya aja itu aturannya. Kalau memang ribet kayak itu nawe kusilot tunatan katalan langsung aja. Gak usah ribet-ribet. Yang penting di niat, di niatin Al-Fatihah. Ada yang mau tanya? Silakan. Enggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.